Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin yang part 3 kemarin. Apa lagi ini? Pastikan. Lanjut. Lanjut bajunya ya. Sekarang set baju. Oke, langsung aja. Bajunya masih belum disetrek di bagian kerudungnya, supaya lengan dari baju ini kelihatan kita setrek. Kita objeknya turunnya. Lalu kita kombinasi. Sekarang lengannya udah kelihatan. Kita kesini mau. Seperti biasa kita stretch yang gelapnya dulu. We'll be right back.
Ya, kira-kira segini. Lalu kita sesuaikan warnanya. Seperti biasa kita make seleksi, buat layer. Lalu kita ambil yang di bawahnya yang agak hitam atau yang warna gelap. Kita kontrol dia lagi, maksud saya click selection lalu oke. Kita ambil yang warna lumayan terang. Thank you.
kontrol deh. Lumayan kelihatan dari lekukan-lekukan bajunya. Kalau feeling kita belum pas sama yang digambar, kita atur warnanya. Nggak perlu sama stok yang asli, sesuaiin aja warnanya. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say. Sebenarnya baju itu enggak harus dimasking, tapi terserah kalian mau dimasking atau tidaknya. Tapi di sini saya akan dimasking. Saya lumayan halus. Kontrolnya atau pencet langsung B aja di pada shortcut. Opacity 30%. Kita press penutup atau masking langsung. Kira-kira gini pas masking. Kita tambahin lagi di bagian terangnya. Kita stretch bagian yang cerah. Lalu kita masking. Nggak usah buru-buru pas ngepaskinnya, pelan-pelan aja.
perbedaannya sangat jauh kalau kita lihat pas dimasking kan. Jadi menggunakan masking sangat diuntungkan dengan untuk memperhalus foto ataupun editan kita. Tambahkan lagi. Yang cahaya ini pantulan dari cahaya tadi. Kita bikin ikat bajunya, bikin grup, kita kasih nama ikat baju, tekan P, di data. Nah, kalau bagian yang agak rumit ini, kalian ngarang aja, tapi jangan ngasal touch. Kalian ikutin aja gelap terangnya. Kalau pas di zoom agak pecah gini, kan agak ribet.
luka di bagian kancingnya. Kita bikin layer lagi atau grup, kita beri nama kancing. Oke. Kita reset. Kita kasih warna yang gelap untuk shading dari kancing ini. Oke, kita atur warnanya. Kita make selection, kita layer lagi. Atau warnanya kita drop ke warna yang lebih terang. Set biar ada pantulan cahaya. Di bagian alis belum di masking, kita masking supaya hasilnya lebih enak untuk dilihat. Maskingnya di bagian ini aja. Ada yang kurang kancing ini. Kita bikin grup 1, 2. Ini di dalam grup kancing tadi saya beri nama atau kasih nomor pada grup kancing yang pertama ini 1. Ini yang kedua. Untuk yang satu ini sebenarnya nggak usah di grup juga nggak apa-apa sih, tapi ya menurut saya mah supaya gak ribet di sini banyak layar ataupun apa, mending kita kasih grup aja.
kita trace. Selection. Kita kasih warna cahaya atau kasih cahaya nanti saya kita masking. Lanjut untuk di bagian tangan, kita bikin layar atau grup di tangan itu di atasnya grup kerudung supaya menutupi untuk kerudung ini, dan tangannya taruh di atas itu biar ke depan, atau tangan ini membelakang kerudung, atau kerudung ini di belakangnya tangan tadi. Gak apa-apa lah, gak mau dibolak-balik. Kita lanjut. Kita ilustra. Ya. Seperti biasa, kita bikin layar baru. Kita tes bagian garis tangan ini atau line ini. Kita make selection. Oke, lalu seperti biasa bikin layar, kita trace yang lebih lumayan gelap. Ctrl D, kita filter warna
kita selection di bagian layar yang kedua ini. Drop ke warna yang lebih terang. Kita selection, kita bikin warna yang itu dan speakernya warna hitam, kita kecilin, kita masukin pelan-pelan. Kita stretch yang kena cahaya ini atau yang kulit bagian yang terang. Bikin grup ini, kita kasih nama tangan, dan ini kuku. Sorry, kita delete, kita tombol reset. Thank you.
perlu bagus-bagus ataupun yang mirip, yang penting tujuannya kita foto ini untuk menjadi kartun. Sudah jadi, kita tinggal mempercantik lagi di bagian background. Kita kecilin fotonya. Ya, begini. Terserah kalian mau ambil background dari Google ataupun bikin sendiri, tapi di sini saya akan membuat background sendiri biar tampak lebih elegan, atau stylenya saya biasanya pakai yang glow atau ada kilauan cahaya biar hasilnya warna-warni. Kita jadikan PNG atau transparan, klik pada tombol shortcut, kita shift ctrl sama alt dan e, kita pencet bareng-bareng dan bikin layar ataupun menjadi satu foto. Di sini bikin layar baru, clipping mask, kita kasih hiasan atau efek glowing, opacity 100, terserah kalian mau glownya warna apa kesuka kalian. Saya akan rubah warnanya. Tapi bagusan pink sih. Kita masking, lalu opacity 23, juga bikin efek di background ini ataupun di belakang foto ini. Kita custom shape tuh, kurang cocok. Thank you.
budget di tingkat turun. Dan lebih menarik kita tambahin efek lama. Kita coba warna biru. Di belakang foto ini juga kita kasih efek glow. This is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't calling yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, be going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. Kita kasih efek glow. Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Tinggal kasih tenar.
Ya, sudah jadi. Kira-kira seperti inilah tutor saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau bisa share. Karena insya Allah saya akan lebih produktif lagi untuk membuat tutorial tentang vektor dan veksel. Mohon maaf apabila kekurangan saya ini dalam bahasa ataupun apa mengganggu atau tidak enak untuk didengar atau dilihat, mohon maaf sebesar-besarnya. Next time saya akan membuat tutorial vektor ataupun veksel dengan stok cowok. Yuk, sudah jadi. Kita save dan sampai jumpa minggu depan.